Halo teman-teman pecinta lebah madu, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang predator lebah madu, terlebih khususnya lebah apis cerana. Lebah ini dikenali dengan nama tawon das atau tawon gong atau di Sulawesi Utara dipanggilnya dengan nama Ofu Banto. Sedikit info tentang lebah ini. Lebah ini memiliki sengatan yang lebih sakit daripada lebah-lebah lainnya. Lebah ini bisa menyengat berulang-ulang kali, tidak seperti apis cerana. Dan jika lebah ini ada di sekitar kita, kita bisa mendengar suaranya yang jauh lebih keras daripada lebah apis cerana. Apabila tawon ini ada di sekitar peternakan lebah madu Anda, untuk diharapkan segera membasmi tawon ini karena ini sangat berbahaya untuk koloni lebah Anda. Tawon ini menyukai anakan lebah yang masih berada di dalam sisiran, ataupun lebah-lebah pekerja akan dia tangkap, dia bawa, dan dia akan makan. Seperti ini. Setelah selesai memakan anakan lebah ini, dia akan balik lagi ke sisiran yang membusuk ini. Saya tidak hitung berapa sering dia datang, tapi menurut perkiraan saya, tahun ini dia bisa memakan sekitar 10 lebah dalam sehari. Setelah beberapa menit mengamati tawon ini, saya putuskan untuk menangkap tawon ini dengan perangkap atau kurungan ratu, supaya saya bisa mengambil video dalam jarak dekat dengan aman. Terlihat di dalam kurungan ratu ini, si tawon sedang memakan bagian dari anakan lebah. Ini anakan lebah yang ketiga. Terlihat dia masih lapar. Tahun ini sangat mengerikan dan berbahaya, apalagi dilihat dalam jarak dekat seperti ini. Walaupun tahun ini berada dalam kurungan, saya tetap merasa sangat takut. Ini anakan lebah yang keempat. Terdengar suara jepitannya yang begitu keras menggigit plastik dari kurungan ratu ini. Lihat jepitan tawon ini sangat tajam dan kuat, sampai
Leher dari anakan lebah ini putus digigitnya. Tahun ini sangat menyeramkan dan sangat berbahaya untuk lebah dan juga untuk manusia. Saya pikir sudah cukup waktunya untuk mengambil video tentang tahun ini. Dengan terpaksa saya harus membunuh tahun ini karena tahun ini adalah predator si lebah apis cerana yang saya budidayakan di tempat saya.